Malam ini kita bersama seorang yang sangat keren ya, Bapak Lufti. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat, Pak? Oh, selalu semangat dong. Kenapa Bapak semangat? Ini hari tinggal 40 hari. Ini adalah masa-masa yang paling penting untuk menentukan apakah Indonesia akan maju menjadi negara yang bermartabat di kedepannya. Nah, untuk Indonesia maju, siapa yang Bapak pilih sebagai presiden? Tentunya saya akan memilih calon presiden yang terbukti, yang baik hati, dan Islamnya jelas, Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Bangsa ini adalah sedang bangsa yang sedang bergegas. Kita harus mempunyai deadline yang sangat ketat, dan untuk itu mesti dipimpin oleh presiden yang berpengalaman dan presiden yang sudah mempunyai track record yang baik. Nah, banyak orang bilang kalau orang ngelamar kerja kan nggak harus berpengalaman. Tapi untuk presiden kenapa harus berpengalaman, Pak? Kita ini sedang bangsa yang bergegas. Kita harus keluar dari kelas menengah, jebakan kelas menengah pada tahun 2038. Oleh sebab itu, deadline-nya sangat ketat dan tantangannya sudah jelas. Untuk itu, saya mengharapkan agar bangsa Indonesia memilih presiden yang baik dan presiden yang sudah terbukti. Saya juga ingatkan kepada seluruh diaspora Indonesia di seluruh dunia untuk segera mendaftarkan diri, memastikan bahwa nama Anda ada di formulir A5 dan di DPT-DPT di masing-masing tempat untuk mensukseskan Indonesia yang berdemokrasi, Indonesia yang maju. Terima kasih seluruh. Terima kasih Indonesia. Salam Jepang.